Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Wally guys. Ini video aku yang kedua, tadi aku udah bikin satu yang Ariel sama BCL ya guys. Dan aku ini mau bikin sekalian buat yang lagunya Annette. Jujur aku gak tahu banyak tentang Annette guys, tapi mau ada yang komen kemarin di video yang mana aku lupa. Dan katanya coba dong reaction lagunya Annette. Aku pernah video reaction lagunya dia sama Betran Peto dulu ya, dan ini lagunya dia sendiri ya, official music video yang berjudul Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti. Dan ini udah rilis 6 bulan yang lalu ya guys, tapi aku belum lihat lagunya, jadi aku pengen banget lihat dan reaction hari ini bareng-bareng sama kalian juga. Oke guys, kita lanjut aja. Sedih guys. Ini Annette ya. Cantik. So imut-imut. Ku hampiri kita. Beautiful girl. Setiap hari kita di sini. Aku suka ada English subtitle-nya ya. Wow, she's gorgeous. Ini ya, intinya dia cacat gitu ya guys. Oh, dia gak mau makan guys. Aku sudah suka sama dia. Anaknya cantik banget. Mukanya muka baby ya. Suaranya lembut, enak banget didengar di telinga. Dapat banget. Janggutnya, oh my god. Aku juga pengen. Itu kakak beradik gitu ya. I love your dress. Beautiful. Wow, suaranya kayak itu ya, maksudnya kayak orang dewasa, maksudnya cantik. Didengar tuh merdu banget, bukan suara anak-anak ya, kedengarannya tuh udah keren banget lagunya. Eh, suaranya guys, sorry. Wait guys. Kecilin sedikit kan. Oh no. Oh, oh no. Guys, merinding. Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Oh, so sweet. Kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Oh, itu adiknya. Adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya, kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.
Ya ampun, so emotional. Ya ampun, kasian banget. Guys, jadi adiknya meninggal, guys, dan kakaknya tadi di sini kayaknya cacat ya, dan adiknya do a lot of thing, dan dia ngelihatnya tuh mungkin dia kayak iri atau kenapa aku nggak bisa seperti dia, dan dia lagi main di luar sama kakaknya, terus ketabrak mobil, terus demi menyelamatkan kakaknya. Sedih banget, ini lagunya sedih, guys, dan Anet suaranya keren banget. Lagunya emosional banget deh, guys. Aku bakal lihat video-video lainnya, guys, karena ya aku suka sama. Dan semoga kalian terhibur dengan videonya. Kalau kalian suka atau nggak suka boleh komen, dan yang please yang belum subscribe, subscribe biar channel aku lebih berkembang, guys. Oke, sampai jumpa nang video selanjutnya, guys. Kalau ada yang mau request bisa juga di komen. Sampai jumpa nang video selanjutnya, guys. Bye.